Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpercaya. Oh ya, sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. El Rumi kenalkan Syifa Haju ke keluarga. Ahmad Dhani ajukan satu syarat aneh ke calon mantu jika menikah. Apa itu? El Rumi diketahui sudah kenalkan Syifa Haju ke keluarga, termasuk Ahmad Dhani. Ahmad Dhani malah ajukan satu syarat aneh ini ke calon mantu jika Syifa Haju menikah dengan El Rumi. Melansir dari banjarmasinpost.co.id, diketahui bahwa Ahmad Dhani sudah lama menjadi penggemar berat band Queen. Ia tidak sungkan mengakui bahwa musiknya banyak terinspirasi dari band legendaris tersebut. Ketika mengetahui bahwa Syifa Haju adalah calon menantunya, Ahmad Dhani membuat sebuah syarat sebagai candaan. "Kalau Syifa ngefans sama Queen, saya setuju," kata Ahmad Dhani sembari tertawa. Namun, dia segera menjelaskan bahwa itu hanya candaan, dia tetap merestui Syifa sebagai menantunya. Ahmad Dhani menyarankan agar El Rumi tidak terlalu lama berpacaran. "Enggak perlu lama-lama, netizen udah setujukan," ungkap Dhani. "Dia bagus, baik anaknya," bebernya. Melansir dari kompas.com, musisi Ahmad Dhani segera menanyakan keseriusan putranya, El Rumi, terhadap Syifa Haju. Momen ini terjadi ketika El Rumi memperkenalkan Syifa Haju kepada Ahmad Dhani di sela-sela konser Dewa 19 yang baru-baru ini digelar di Jakarta. Awalnya, El Rumi dan Syifa Haju yang kompak mengenakan pakaian berwarna putih mendatangi ruangan artis di mana Ahmad Dhani dan anggota Dewa 19 lainnya berkumpul. Dengan percaya diri, El Rumi dan Syifa Haju mendekati Ahmad Dhani untuk mengobrol. Tak lama setelah El Rumi mencium tangan ayahnya, Ahmad Dhani langsung bertanya, "Kapan nikahnya?" Mendengar pertanyaan langsung dari Ahmad Dhani, Syifa Haju langsung merasa malu dan canggung. Syifa terlihat kebingungan menjawabnya, sambil menunjuk El Rumi untuk segera memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ahmad Dhani. "Oh, gitu, ini, dia gimana?" jawab Syifa Haju salah tingkah, seperti dikutip dari kanal YouTube Ahmad Dhani, Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. El Rumi yang diserahi tanggung jawab oleh Syifa Haju untuk menjawab tampak canggung dengan wajah sedikit memerah. El Rumi tampak menatap wajah Syifa Haju dan Ahmad Dhani sambil tersenyum malu. Sebelum sempat memberikan jawaban, Ahmad Dhani kembali mengajukan pertanyaan yang sama kepada El Rumi dan Syifa Haju. "Belum siap, nikah, ya?" tanya Ahmad Dhani lagi. "Enggak tahu," jawab Syifa Haju sembari tertawa. Mendapat pertanyaan lugas dari Ahmad Dhani, El Rumi lantas menanyakan balik apakah hubungannya dengan Syifa Haju direstui atau tidak. "Diizinin enggak, nikah dengan Syifa Haju?" tanya balik El Rumi ke Ahmad Dhani. Dengan lugas, Ahmad Dhani menyatakan restunya kepada Syifa Haju. "Ya, diizinin lah," sahut Ahmad Dhani.